Sahabat, di sini aku melihat monstera, atau ada orang mengatakan ekor naga. Tumbuhan ini banyak sekali tumbuh di sini, sangat lebat dan sangat besar. Ada beberapa di merambat di pohon besar juga, tuh sampai tinggi sekali. Subur tuh luar biasa, monstera. Nah, selain itu di pohon ini juga, wah, di atasnya luar biasa sana, ekor tupai subur makmur dengan bunga-bunganya yang wangi. Tuh, bisa nampak enggak sama sobat, bisa lihat enggak ekor tupai juga. Selain ekor tupai, ada apa ini? Kuku macan juga. Kuku macan. Tuh, kuku macannya juga banyak, sobat. Bisa lihat ya. Noh, banyak sekali. Namun sayang, pohonnya sangat tinggi. Tinggi dan lurus, sehingga tidak ada yang berani naik atau memanjat untuk memetik pohon anggrek itu. Toh kan sangat tinggi pohonnya. Di sini juga terdapat beberapa singonium apa namanya ini. Nah, banyak sekali tuh. Bentuk lainnya juga ada di sana tuh. Apa yang blirik-blirik itu loh. Ah, cantik kan? Hamparannya memenuhi lembah kecil. Sangat banyak tuh. Kemudian juga ada bunga cantik nih, bunganya putih merah. Di sini juga ada apple, ebony, ya selalu menemani aku. No, di sana juga ada pakis, pakis yang panjang itu, ada pakis yang beberapa macam pakis ada di sana. Mah, pokoknya di sini ada beberapa macam tumbuhan yang kalau ditaruh di pot akan nampak cantik, akan nampak mempesona. Namun di sini hanya tumbuh liar, nggak ada yang merawat, nggak ada yang mengambil. Monstera yang kecil juga ada itu. No. Yang gede ini. Daunnya sobek-sobek. Di sana juga ada kolang-kaling. Kolang-kalingnya juga lebat sekali. Tuh, pohon aren, kolang-kalingnya tumbuh subur, berbuah lebat. Ini monstera yang tadi, yang sangat tinggi menjulang ke atas. Yuk, tuh. Ini juga ada
sirih-sirian. Sirih ini kalau dipotkan juga bagus tuh. Ya. Cantik kalau dipot. Tapi kalau ini ditumbuh di hutan ya jadi tidak nampak cantik. Nah, banyak sekali. Nih. Ini pohon apa enggak tahu. Daunnya juga cantik. Nah, sangat mempesona. Ini buah apa itu kecil-kecil? Enggak tahu itu buahnya apa. Bisa sobat lihat ya. Itu buah itu. Namun aku enggak tahu namanya apa. Banyak nyamuk. Nih monsteranya ya lebih dekat. Oh, gede. Batangnya juga sudah gede-gede. Luar biasa tuh. Menjulang tinggi. Sampai memenuhi pohon ini. Pohon ini juga sudah sangat gede. Luar biasa gedenya pohonnya. Noh. Diameter berapa ini? Pokoknya luar biasa men. Gitu sobat. Barangkali ada yang minat monstera, yuk kesini ambil sendiri. Ya. Oh, banyak sekali. Ini yang kecilnya nih. Ini deket. Bisa kita raih. Bisa kita ambil daunnya. Wah, banyak semutnya juga tuh. Wow, semutnya banyak sekali. Oke sobat, selamat menikmati video ini. Kalau memang membutuhkan, hubungi saya. Oke. Terima kasih.